hotel kita. Ya. Oke. Okay. Jadi lobby hotel kita boleh dilihat di sekarang kita juga anak-anak juga bisa bermain di sini. Jadi selanjutnya kita akan bawa ke atas untuk kita perlihatkan kamar kita masing-masing. Nah, kalau juga di sini kamar kita semuanya bentuknya yang meniru. Bentuk paling kecil juga meniru. Oke. Unfortunately, Ninjago is under renovation, so we're able to only see three different books, which is Adventure, Pirate, and Ninja. Later we're going to have a look. And also, I have something. Oh, so we know. Oh, because you can go ahead. Oh, so we can go there earlier. Bagi. Ada mooknya 48 ringgit, tas juga. Ini kolam renang, karena memang ada kolam renang di bawah. Jadi memang ada Batman-nya juga. Kotak Legoland ini berapa di sini? 24 ringgit. Wow. Mobilnya, mobilnya. You can ask the uncle to help you to check. Hey, come back. Yes, it's nice. All the guys. Kita ini baru di ruang lobi utamanya. Belum lagi di arena permainan. Tapi ini yang cukup menarik adalah ini. Ada ratusan ribu ya koleksi Legoland di sini. Mari kita lihat berapa jumlahnya. Ini kalau dikali satu aja. Apa kan? Cukup menarik di sini. Kita sortir yang dekat-dekat aja. Apakah ini semuanya ada udah ada di pasaran atau belum? Iya. Acak aja. Tapi yang jalan ini panjang ini. Sampai ke ujung. Jadi memang cukup banyak, cukup menarik. Semasa saya salah untuk 8 orang. Ambil saja 1, 2, 3. Okay, dan ada mini garden di sana ya. So far kita punya business because lowest occupancy 80%. How many? November, December 100% every day. Ini kamar harganya berapa ringgit? Okay, ini biasanya dalam kalau ini suite room cuma 500 biasa. So meaning susah kita pernah jual 1,500. Kita dapat jual 2,200, 2,500. How many people can sleep? 8 people. 8 people. Yes. The master room for two adults. We have two bunk bed. One bunk bed, conservative, three bed. One child. Yeah, child. This is actually couple. Adult also can. If you look at the size, can. Yes. Yeah, adult. Okay.